Oke, dan selamat datang kembali. Di sini kita akan coba sedikit membahas untuk hasil dari drawing untuk group stage yang akan berlangsung di M5 World Championship ya guys ya, di mana untuk hasilnya seperti ini. Grup A, B, C, D sudah muncul dan mungkin ada tim jagoan kalian, tentunya kita dukung tim Indonesia guys ya. Ada Onyx dan juga Geek ID. Oke, kita akan bahas dimulai dari grup A. Di grup A sendiri terdiri dari ada Onyx, ada siapa lagi ini, ada CU Sun Team, ada Triple Sport, kemudian ada Bigetron Brazil untuk di grup A. Di grup B ada Blacklist, ada Fireflug Mobile, ada RRQ Brazil. Kemudian di sini ada WC, ini artinya wildcard ya guys ya. Kemudian di grup C, grup C ada AP Brand, kemudian ada Burmese Gold, kemudian nomor 3 ada Team Flash, dan yang nomor 4 di sini ada wildcard lagi. Jadi ada 2 tim wildcard yang akan dihadirkan nantinya guys ya. Kemudian di grup D ini ada Geek Indonesia, ini Geek ID, Geek Farm. Kemudian ada Theo Hibus Brother, kemudian ada Deus Fall MLBB dan juga Homeboys Sport. Nah, jadi di sini hasil dari drawing group yang mana untuk tim World Cup Wildcard sendiri akan berlangsung di tanggal 23 hingga 26 November ini guys ya. Nah, jadi di sini untuk pengisi di nomor 4 grup B dan juga nomor 4 grup C ini kita nantikan di tanggal 23 hingga 26 November ini. Jadi ini hasil dari drawing group yang mana untuk saat ini ataupun yang akan berlangsung jadwalnya apa saja, di sini ada jadwalnya juga guys ya. Nah, dimulai di tanggal 2 Desember ini pertandingannya, group stage hari yang pertama. Nah, di sini jadwalnya bisa kalian screenshot mungkin. Ini gue dapatkan dari akun Instagram MLBB Esports Official guys ya. Nah, di sini gue dapatkan seperti ini di akun Instagram. Kalau kalian butuh yang lebih jelasnya, kalian bisa langsung kunjungi. Nah, di sini untuk hari pertama ada AP Brand. Nah, di jamnya jam 14.00. Ini harusnya jam 2 siang sih ini guys ya. Menggunakan Best of 3 Series. Nah, jadi untuk babak group stage menggunakan Best of 3 Series. Kemudian berikutnya di sini ada jadwal di hari kedua di tanggal 3 Desember. Nah, seperti ini jadwalnya, kalian bisa lihat untuk jadwal di M5 tanggal 3 Desember hari kedua. Kemudian di hari ketiga, untuk di hari ketiga seperti ini jadwalnya. Di hari ketiga dimulai pukul 14, sama dimulainya di pukul 14 juga, Best of 3 Series juga tanggal 4 Desember hari ketiga. Kemudian berikutnya di sini hari keempat. Di sini hari keempat tanggal 5 Desember 2023. Kemudian hari kelima, ini hari keempatnya guys ya. Untuk hari kelima kita lihat hari kelima seperti ini di tanggal 6 Desember, jadwal hari kelima M5 World Championship. Mantap sih ini. Oke, ada satu lagi jadwal hari keenam, hari terakhir 7 Desember, sama jamnya jam 14.00. ini harusnya kalau di kita sih jam 2 siang sih, atau berbeda guys ya. Ya, kita lihat nantinya. Nah, di sini pertandingan akan berlangsung 6 hari untuk di group stage, kemudian ada di babak knockout ya guys ya. Nanti kita bahas lagi kalau sudah bermain kurang lebih sekitar ya, ada sekitar 1 bulan lagi lah. Ini event dari M5 World Championship akan segera berlangsung. Siapakah tim yang kalian dukung nantinya? Tentunya Onyx ya guys ya, atau mungkin Geek Farm. Yang penting Indo Pride Boy, siapa saja yang penting bisa membawa pulang kembali piala M Series tentunya. Oke, grup A, B, C, D siap bertarung memperebutkan menjadi terbaik di dunia Mobile Legends Professional League tentunya. Mantap sih, M World Championship. MLBB Esports Official, akun Instagramnya kalau butuh jadwalnya guys ya. Mantap, seperti ini hasil dari group stage M5
5 2023.